Perubahan iklim di depan mata kita. Panas, gersang. Banjir di mana-mana. Cuaca sekarang tidak menentu karena itu rata-rata polusi udara, terus penebangan liar, illegal logging, penggunaan plastik yang terlalu berlebihan, pembuangan sampah sembarangan, dan kebanyakan saya lihat limbah industri. Kini saatnya kita berpikir untuk masa depan kita. Aksi kecil untuk mengurangi dampak dari global warming, yaitu mengurangi penggunaan kantong plastik. Pengurangan polusi, mungkin setiap perusahaan mempunyai di cerobong asapnya itu punya saringan atau filter udaranya. Atau banyak hal, ada mulai dari menanam pohon. Dan yang paling penting, menghemat energi. Karena masa depan untuk semua dimulai dari diri sendiri. Sekarang. 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 Sekarang.